subscribe. Halo Sobat Otomania, inilah motor cruiser dari Yamaha, yaitu Yamaha V-Max, yang dimana pertama kali dikeluarkan tahun 1985 dan masuk ke Indonesia tahun 2013. Sedangkan di video ini adalah model 2016. Motor ini menggunakan mesin Daihatsu 4 katup 1679 cc ya, memiliki daya 147 kW serta torsi 166,8 Nm. V-Max ini mencapai top speed 270 km per jam top. Motor yang memiliki panjang 2395 mm, lebar 820 mm, serta tinggi 1190 mm ini memiliki berat basah yaitu 310 kg. Wow. Serta kapasitas tangki 15 liter sob. Rem belakang tunggal disc 298 mm dengan suspensi menggunakan link ya, dengan ban 250 ring 18, serta di depan bannya 120 70 ring 18 juga dengan suspensi teleskopik garpu ya, berukuran 52 mm. Remnya juga disc ya, ganda hidrolik 320 mm. Harga barunya 500 jutaan dan bekasnya mulai 300 jutaan sob. Bagaimana sobat pendapatnya tentang V-Max ini? Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.